Muhammad sakit saat itu. Nabi Muhammad keluar dari rumah beliau, dibantu oleh Sayyidina Ali dan Fadl ibn Abbas. Dibantu oleh Sayyidina Ali dengan Fadl ibn Abbas. Rasulullah datangi ke masjid yang saat itu Sayyidina Abu Bakar menjadi imam. Kemudian saat Nabi Muhammad datang, Sayyidina Abu Bakar mundur ke belakang. Dan setelah melakukan solat, Nabi Muhammad berdiri dan berkhutbah. Setelah berkhutbah bercerita tentang banyak hal Nabi Muhammad dan berkata, seorang hamba dipilihkan oleh Tuhannya. Seorang hamba suruh memilih antara dua hal, di dunia dan abadi di dunia, atau di surga bersama Allah, bertemu dengan Allah. Pilihannya adalah di dunia atau bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hamba yang ngerti akan memilih Allah. Itu isyarat akan kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad memberikan kabar kepada sahabat, aku disuruh memilih dua hal, antara di dunia dan milih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hamba tersebut memilih Allah. Saat itu para sahabat Nabi belum ada yang faham. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis saat mendengar berita itu. Setelah Sayyidina Abu Bakar menangis, di kiri kanan Sayyidina Abu Bakar ikut menangis. Sehingga setelah itu semua menangis, bahwasanya itu khutbah terakhirnya Rasulullah. Rasulullah akan dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan setelah itu Rasulullah melanjutkan khutbahnya dan berkata, Siapapun di antara kalian yang pernah aku sakiti atau aku ambil haknya, apapun aku zalimi, kalau ingin mengkisos, menuntut, sekarang saatnya. Sebelum aku menghadap Allah, aku tidak ingin menghadap Allah dengan kezaliman. Siapapun yang pernah aku sakiti, silakan sekaranglah waktunya untuk menuntut. Berdiam Nabi Muhammad. Rupanya para sahabat Nabi tidak ada yang menjawab sepatah kata pun. Lalu Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau. Di saat Nabi Muhammad ingin melanjutkan ceramah beliau, tiba-tiba di belakang ada yang berdiri, ya Rasulullah, aku yang akan mengambil kisos atasmu ya Rasulullah, aku yang akan menuntut ya Rasulullah. Para sahabat Nabi yang semula menangis terhenti tangis yang mendengar suara tersebut. Siapa gelangan dia? Mungkin orang munafik yang ingin kurang ajar dengan Rasulullah, mungkin orang munafik yang mau jahil dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, taqaddam, maju, majulah engkau, mendekatlah orang tersebut. Setelah orang itu mendekat, para sahabat Nabi semua mengenalnya. Dan Rasulullah pun ternyata juga mengenal orang ini. Orang ini adalah orang cerdas yang saat itu ditanya oleh Rasulullah, engkau minta apa? Dia menjawab, ya Allah, doakan aku agar aku mati tidak pakai hisab, langsung masuk surga. Dan itulah Ugasah. Ugasah yang didoakan Nabi Muhammad menjadi ahli surga tanpa hisab. Bagaimana akan menuntut Rasulullah? Dia berkata, aku akan tuntut ya Rasulullah. Kemudian mendekatlah Ugasah. Sayyidina Ali yang ada di kanan Nabi, Sayyidina Fadl bin Abbas yang ada di kiri Nabi tidak terima. Ya Rasulullah, biar aku yang tanggung apa yang akan dia lakukan untukmu, aku tidak rela. Biar aku yang disakiti ya Rasulullah. Sayyidina Fadl pun berkata, biar aku yang disakiti ya Rasulullah, jangan engkau ya Rasulullah. Nabi Muhammad menjawab, tidak, itu urusanku dengan dia. Ini urusanku dengan Ugasah. Ugasah, apa yang kau tuntut atasku wahai Ugasah? Ugasah berkata, ya Rasulullah, engkau masih ingat waktu berada di perang Badar, saat engkau menurunkan barisan perang, engkau telah memukulku dengan tongkatmu, dan ketahuilah pinggangku sakit sekali ya Rasulullah, dan sampai hari ini pun masih aku rasakan sakit. Aku akan balas atasmu ya Rasulullah. Nabi Muhammad berkata, baik Ugasah, balaslah kalau ingin membalas. Ugasah menjawab, ya Rasulullah, waktu engkau memukulku aku tidak pakai baju, sekarang engkau pakai baju, buka bajumu ya Rasulullah. Akhirnya dibukalah baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, engkau dulu memukul dengan tongkat, aku tidak punya tongkat. Diambil, diberikan tongkatnya Rasulullah, pukullah aku dengan tongkatku. Akhirnya Ugasah memegang tongkat tersebut, lihat, memegang tongkat tersebut dan digoyang-goyangkan tongkat tersebut. Sekali, dua kali digoyangkan tongkat tersebut, dan ternyata setelah itu tongkat dibuang dan dipeluklah perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipeluklah perut Rasulullah, kemudian Rasulullah berkata, Ugasah, apa yang kau lakukan ini? Ya Rasulullah, aku merasa bahwasanya ini akhir-akhir kehidupanmu ya Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku ingin sentuhkan kulitku di saat kau masih hidup ya Rasulullah. Allah. Kecerdasan orang yang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan, makna kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ada namanya Ibnu Dithinah, Zaid ibn Dithinah adalah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang saat itu oleh Abu Sufyan dihanti, pukuli, diseksa, dicabut telinganya, matanya, suruh mengingkari Nabi sallallahu alaihi wasallam, suruh keluar dari agama Nabi Muhammad. Tidak. Lalu setelah itu Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir berkata kepada Zaid ibn Tithinah, kau akan disalib dan kau akan dibunuh, kau akan mati, kau disiksa. Dia mengatakan, tidak ada masalah. Bagaimana kalau seandainya ditukar dengan Muhammad? Bagaimana, engkau setuju atau tidak? Zaid ibn Tithinah berkata, demi Allah, aku tidak rela jika Nabi Muhammad kena duri di rumah sementara aku enak-enak di sini. Aku tidak rela. Nabi Muhammad kena duri pun aku tidak rela. Bagaimana akan kau siksa? Tidak, aku tidak akan merelakan itu semuanya. Sampai Abu Sufyan saat itu berkata, Wallah, karena mereka juga kenal Allah, biarpun mereka menyekutukan Allah, Wallah, demi Allah, aku pergi ke Rom, aku pergi ke negeri-negeri Ajam, aku melihat semua orang pada mengagungkan raja-raja mereka, akan tapi aku tidak pernah melihat orang yang mencintai dan mengagungkan sahabatnya seperti Muhammad. Wallahi inni maru'aitu ahadan yuhibbu ahad dan kahubi ashabi Muhammadin Muhammada. Aku tidak pernah melihat orang yang mencintai seseorang seperti sahabatnya Nabi Muhammad mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Nabi sangat mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak rela kalau seandainya Nabi Muhammad disiksa sampai akhirnya waktu itu dia akan dibunuh. Kemudian setelah itu berkata, kau akan dibunuh wahai Zaid ibn Tithanah. Silakan kalau mau bunuh aku. Lastu ubali hina uqtalu muslima. Aku tidak peduli di saat aku dibunuh dalam keadaan muslim. Aku tidak peduli, pokoknya aku mati dalam keadaan Islam. Kemudian setelah itu dia minta solat dua rakaat. Dan setelah minta solat dua rakaat, ternyata setelah assalamualaikum dia mengatakan, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kesungguhan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Di antara yang hadir mendengar jawaban dari Nabi Muhammad yang ada di tempat yang jauh, alaikassalam, alaikassalam, alaikassalam ya Zaid. Tempatmu adalah bersamaku di surga nanti. Dan setelah itu dibunuhlah Zaid ibn Tithinah. Lihat, ini sekedar contoh saja. Nabi, mereka rela nyawanya diberikan untuk Rasulullah. Sekarang ini kadang masya Allah urusan kerjaan haram, sudah begitu ngaku cinta Nabi Muhammad, jangankan nyawanya, lapar sedikit saja harus mengambil yang haram. Kadang-kadang bukan urusan lapar, hanya pengen baju yang bagus saja ngambil yang haram, pengen mobil bagus ngambil yang haram, bukan mau mati. Ini yang harus jadi pelajaran buat kita. Ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan di rumahmu wahai para suami, bagaimana istrimu di rumah, sudahkah dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana solat mereka, bagaimana pakaian mereka wahai ahli maulid, bagaimana cara hidup mereka wahai ahli maulid, bagaimana engkau di toko wahai ahli maulid, apakah masih berbohong, mana perjuangan kita untuk Nabi, mana pengaku cinta kepada Rasulullah. Ya Allah, jangan kau halangi kami dari rahmatmu karena dosa-dosa kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Akan tapi kami melihat kemurahanmu, maka kami mohon dengan kemurahanmu, ya Allah. Berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Sehingga kami di rumah kami bisa menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Di rumah kami suami istri yang saling mencintai karenamu, ya Allah. Para wanita-wanita yang menutup aurat mereka, ya Allah. Yang menjaga hubungan mereka dengan sesama, ya Allah. Yang bisa berbuat bakti dan berbuat baik pada suami. Suami yang tidak zalim, hei pencinta Nabi Muhammad. Suami yang suka zalim kepada istri, bukan bagianmu surga Nabi Muhammad. Hei para suami yang suka ngomong kasar kepada istri, apa arti maulidmu? Kau adalah pendusta jika ternyata kau belum bisa berkasih sayang dengan istri-istrimu yang Nabi berpesan, istausu bin nisa'i khairah. Hei para suami, ingatlah wanita-wanita, perhatikan mereka, ajari mereka yang benar wahai para suami. Wahai para istri, ingatlah Nabi Muhammad pernah berkata, banyak wanita masuk neraka gara-gara apa? Yakfurnal ashir, tidak pernah terima kasih pada suami. Yukthirna syikat, banyak mengadu.
merasa.